Backpacker Goreng. Benar, itu sebuah bonus, tapi itu bonus yang harus kita perjuangkan. Kita berdoa menurut kepercayaan dan gayanya masing-masing. Berdoa mulai. Nanti di depan ini Agi sebagai navigator, nanti belakang sweeper ada Mas Acong. Nanti Ane bolak-balik sih sekaligus untuk komunikasi, dan P3K ada di Ane kalau misalnya butuh apa namanya ya sakit kepala atau dan lain-lain. Terus jangan lupa kalau misalnya ada sesuatu, teman-teman jangan ragu untuk ngobrol, karena ini satu tim ya, kita satu tim, mudah-mudahan nggak ada yang berkekurangan, juga nggak ada kelebihan. Jadi berangkat 10 pulang 10 dengan selamat. Ada lagi? Pokoknya ya kalau capek bilang. Ya pokoknya berhubung Bang Acong orang terakhir, enggak ada yang bilang dia. Kalaupun ada yang mau BFBAB atau buang kecil, buang besar, keluar jalur otomatis kan. Ngobrol biar dia bisa tunggu. Biar kita bisa tunggu. Biar kita enggak miss. Ntar kita kira dia di depan, ternyata di belakang, ditaruh ketinggalan. Gitu aja. Berarti patokannya Bang Acong untuk terakhir. Ya. Capek bilang ngobrol, kalau yang pusing-pusing ngobrol ya. Paling sih mungkin kalau bisa sih kita kan berangkat udah cukup sore ya. Jadi sebisa mungkin kalau emang capek minum sebentar, jangan kelamaan, karena nanti perjalanan kita makin gelap, makin dingin, makin cepat kita berhenti lama, wah makin mager. Yang penting gini, kalau capek sebenarnya cukup minum sedikit aja, cukup, nggak perlu duduk. Ya. Malah kalau duduk kita mulai dari awal lagi. Mulai lagi start lagi, manas lagi, ya. Malah lama lagi bisa. Oke ya, oke. Lagi? Ya. Yuk. Yuk ya. Oh, oke. Okay. Backpacker! Go! Narsis itu yang pincap ya, waktu kebuang 10 menit pas sekarang ini sampainya ya, namanya kagak. Oke teman-teman, kita berdua sampai pos 1.
aman nggak di belakang? Nggak ada lanupan nih, jaraknya 1,5 jam kurang. Lumayan capek, tapi kayaknya ini belum seberapa. Lihat kayaknya masih lebih capek daripada ini. Selanjutnya pos 2. Pos 2. See you. Randu Kumbolo masih sekitar 2 jam lagi. Masih lama. Padahal sekarang sudah pukul 5. Kayaknya nyampe sana udah malam. Kira-kira sekitar pukul berapa ya? Pukul 7 atau 8 lah baru nyampe Randu Kumbolo. Dan itu Mahameru. Buat gue taruh puncak itu di sini. Di sini ya, bro? Yoi. Sini. Mahameru, I'm coming, we coming, backpacker, Goki. Udah spot gue akhirnya tuh, bareng sama yang ini, yang lain. Masih kuat, bro. Bro, semangat, masih kuat. Oke. Randu Kumbolo akhirnya kelihatan. Itu lampu yang kelap kelip. Semangat. Randu Kumbolo sudah di pelupuk mata. Oke. Mantap. Ya. Yeay, Randu Kumbolo. Masak.